Hadi Faya debut pertama bersama kelab J3 Azul Claro. Pemain negara yang berkelana di bumi Jepun, Hadi Faya membuat penampilan pertama di J-League bersama kelabnya Azul Claro. Beliau dimasukkan pada minit 84 dan berjaya membantu pasukan yang menang 2-0. Aksi positif yang ditunjukkan oleh Hadi Faya berjaya membuat beberapa serangan ke pintu gol lawan. Diharap beliau dapat beraksi dengan kerap bersama kelab Azul Claro dan dapat membantu skuad Brave Maloni di sukan C-D6 kelab. Selamat maju jaya buat Hadi Faya. Jika anda suka cara penyampaian saya dalam video ini, saya mohon anda bantu saya dengan menekan butang subscriber dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dari channel ini. Assalamualaikum. Jumpa lagi.